Pemerintah Lampung memberikan tambahan 5 liter air zam-zam kepada jemaah haji asal Lampung, sehingga total air zam-zam yang diterima jemaah haji sebanyak 10 liter per orang. Jemaah haji asal Lampung yang sebelumnya hanya mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam akan menerima tambahan 5 liter air zam-zam lagi sebagai bonus dari pemerintah Provinsi Lampung. Bonus tersebut akan disalurkan melalui Kementerian Agama di masing-masing daerah. Bus Menteri bahwa akan ada tambahan 5 liter air zam-zam untuk jamaah. Nah itu sampai sekarang air zam-zam itu masih dalam proses pengiriman dan pendistribusian, sehingga belum siap disampaikan kepada jamaah. Nanti kalau air zam-zam yang tambahan 5 liter itu sudah tersedia, itu jamaah haji akan bisa mengambil di Kemenag Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Dan kita tuh nanti informasikan melalui KBIHU, melalui media sosial, melalui portal-portal berita bahwa tambahan air zam-zam itu sudah ada. Nah kalau sekarang, sampai sekarang belum bisa diambil. Nanti kalau sudah bisa diambil, pasti diinformasikan. Tambahan 5 liter air zam-zam menjadi berkah tersendiri bagi jemaah, karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jemaah haji asal Lampung hanya memperoleh air zam-zam sebanyak 5 liter saja. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.